teman-teman. Nah, kata siapa sih senapan angin yang dijual di GSA Sport Indonesia itu mahal-mahal? Tenang aja, kita juga ready stock beberapa senapan dengan budget mulai dari ratusan ribu rupiah aja. Salam bediler ya, salam satu laras. Jumpa kembali di channel Sobat Bediler. Oke teman-teman semua, kali ini saya kembali menyapa kalian semua dimanapun kalian berada ya. Dan kali ini saya juga mau kasih info terupdate untuk kalian yang kemarin sempat tanya terkait unit senapan harga ratusan ribu, apakah ready mbak? Wah, tenang aja teman-teman, kita punya rekomendasi senapan angin mulai dari budget ratusan ribu rupiah. Apa sih jenisnya? Nah, jenisnya itu ada senapan uklik atau sub ya teman-teman, atau pompa tangan ya, seperti itu. Nah, jadi kita punya beberapa senapan dengan budget mulai dengan ratusan ribu rupiah yang bisa kalian beli di tahun ini. Jadi tenang saja, walaupun kalian budgetnya minim, masih tetap bisa untuk membeli senapan untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan kalian dalam memenuhi hobi kalian ya teman-teman, kayak gitu. Oke, nah kali ini ada 3 unit senapan yang menurut saya ini cukup murah dan juga bisa dijangkau untuk kalian yang memang hemat, berhemat, dan juga cari senapan yang budgetnya minim namun unitnya bagus dan berkualitas. Kali ini yang pertama ada senapan Subwoofer AKM16 teman-teman. Nah, untuk unitnya itu keren ya, dari segi penampilan visual itu keren sekali. Kelihatannya juga kokoh ya, untuk popornya modelnya juga bagus. Untuk harganya sendiri dibanderol mulai dari Rp800.000. Rekom banget nih ya untuk kalian, bagi para pemula juga cocok karena memang senapannya mudah digunakan, terus modelnya juga bagus ya. Terus untuk akurasinya, kalau senapan uklik itu standarnya sekitar 20 meter ya, itu untuk jarak akurasi terbaik ya. Sobat-sobat, cocok juga untuk berburu small game ya, untuk pemula, untuk yang hobi berburu small game ini cocok sekali. Jadi bisa diorder mulai dari Rp800.000 untuk senapan Subwoofer series AKM16. Oke, nah yang kedua di sini ada senapan Subwoofer AK Lipat. Nah, untuk bedanya itu hanya pada bagian popor saja, teman-teman. Untuk popor yang ini itu bisa dilipat, jadi bisa menambah variasi gaya berburu kalian. Untuk speknya juga sama ya, hanya berbeda bagian popor saja. Untuk harganya sendiri kok beda ya, jadi untuk harganya sendiri berbeda, selisih 100.000. Jadi untuk senapan Subwoofer AK Lipat dibanderol di Rp900.000 untuk unit komplit ya, seperti itu. Oke, nah yang terakhir di sini ada Subwoofer Pumping. Unit ini cukup menawan dan juga alhamdulillah itu cukup best seller ya teman-teman. Di antara jenis uklik yang lain, senapan Subwoofer Pumping ini cukup banyak peminatnya juga. Namun untuk harganya sendiri dari Subwoofer Pumping ini masih di atas 1 jutaan, yaitu lebih tepatnya 1,1 juta rupiah. Teman-teman sudah bisa bawa pulang senapan Subwoofer Pumping ya, seperti itu. Maka dari itu, untuk kalian yang ingin berbelanja senapan angin murah ya, bisa langsung untuk hubungi customer service dari channel Sobat Bediler ini. Nomornya sudah ada di bawah, kalian bisa langsung hubungi sepuas kalian ya teman-teman. Dan untuk series yang lainnya, untuk senapan River itu juga tersedia berbagai jenis popor yang lain, untuk harganya juga berbeda-beda. Teman-teman nanti bisa untuk tanyakan stoknya ke CS kami ya, karena kalau saya bahas di video kali ini tidak akan muat di displaynya ya, seperti itu. Jadi untuk rekomendasi senapan Subwoofer dengan harga ratusan ribu yang paling best seller ya yang saya pajang ini ya teman-teman, siapa tahu bisa jadi referensi rekomendasi di kemudian hari atau di minggu ini untuk membeli senapan angin idaman kalian. Dicatat untuk harganya dan jangan lupa untuk hubungi CS kami. Dan untuk pengiriman, alhamdulillah kita juga siap untuk pengiriman seluruh wilayah di Indonesia, bisa COD juga, jadi lebih mudah dan juga gampang pastinya.
Oke, teman-teman. Nah, apabila ada pertanyaan lain terkait senapan ini dan lainnya, kalian bisa untuk langsung hubungi JS kami atau tanya di kolom komentar. Oke, seperti itu dulu saja video kali ini. Terima kasih banyak dan salam sabila.